persiapan akhir dari seluruh perangkat pertandingan sudah diperiksa kembali oleh Wat. Duel udara, Asep Perlian, satu peluang kali ini bagi Persikabo 7-3. Aksi dari Dimas Derajat oleh Manahati. Kalim Rossi jarak jauh menjadi opsi tendangan tadi. Best, tapi masih memiliki kekuatan dalam diri Dimas Derajat. Dan kali ini tendangan tadi dilepaskan Gustavo. Satu upaya dari Ahmad Faris. Space yang coba dimanfaatkan dan juga passing room bagi para pemain Dewa. Kalim Rossi dan satu tendangan berbuah gol balasan. Tapi sepertinya dianulir tadi. Gufroni Al-Ma'ruf dalam posisi offside. Roni Sugeng, Dimas Derajat! Dua flank mereka tidak berjalan mulus. Rangga Muslim juga mudah dinetralisir tadi di babak pertama sehingga perubahan harus terjadi. Satu pressing tadi, Nathaniel Siringo-Ringo. Kalim Rossi! Peluang perdana bagi Rossi. Ini masuk ke kotak penalti, Fahmi Aliubi umpan kaki kiri. Oh! Melakukan warm up. Satu tendangan jarak jauh berbahaya tadi. Dengan terlepas Subhan Fajri. Oh, satu tandukan masih mampu diselamatkan tadi. Rossi kali ini. Peluang bagi Rossi. Dan satu lagi upaya dari Fahmi Al-Ayubi. Kesempatan bagi Tangsel Warrior. Rossi! Kali dihadang bagi Yandi Sofyan untuk mengakhiri perjuangan dari Persikabo 1973. Menit ke-92, tendangan jarak jauh. Masuk tadi Lucas Ramos. Coba jarak jauh, ada deflection sepertinya. Kejutan di awal musim terus tersaji dari Persikabo 1973 dan juga Madura United.